Lalu saya akan menjelaskan kembali cara perhitungan matrix factorization dengan algoritma untuk meminimize cost function itu menggunakan stochastic gradient descent. Jadi contohnya kita memiliki matrix R, matrix R yang katakanlah kita memiliki matrix R dengan dimensi 3 kali 4, contohnya seperti ini ya. Dia memiliki nilai 2, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 5, 2, 2, 3, 4. Kemudian, dengan matrix factorization, yang pertama kan kita diminta untuk menginisialisasi P dan Q. Kita asumsikan bahwa jumlah faktor yang akan kita uji itu adalah 2, kemudian diberikan misalkan lambda sama dengan 0,5 dan learning rate sama dengan 0,1. Maka kalau K sama dengan 2, maka kita akan menghasilkan P dengan dimensi 3 kali 2 dan Q dengan dimensi 2 kali 4. Maka contohnya kita menginisialisasi P itu adalah 1, 2, 1, 1, 1, 3. Kemudian Q 2 kali 4, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2. Nah, kalau mengikuti rumus di atas ini, untuk memprediksi, kita mengalihkan P dan Q. P, katakanlah misalkan kita ingin melihat latent vector dari baris pertama dan indeksnya dimulai dari 0, dan Q untuk kolom pertama. Gitu ya. Berarti P baris pertama dan Q kolom pertama. Maka yang kita kalikan dengan melihat ini adalah 1 dikali 2 ditambah 2 kali 1. 1, 1 ditambah 1 dikali 2 dan 2 itu adalah 4. Maka kita memperoleh R prediction untuk user 1 dan item ke 1 itu sama dengan nih, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 2 itu adalah 4. Ya, jadi ini 4. Ini kita tidak hitung ya, matriks sisa matriks yang lain. Dan ini tadi matriks 3 kali 4. Sekarang berapa error yang terjadi? Error UI itu sama dengan RUI 2 dikurang 4. Itu sama dengan minus 2. Jadi error ini kita akan masukkan ke rumus untuk mengupdate parameter dengan menggunakan stochastic gradient descent. Ya, jadi error kita ganti dengan EUI. Learning rate tadi adalah 0,1 dan lambda adalah 0,5. Oke, kita masuk ke P I ini tadi kita katakan P0 itu sama dengan sama dengan 1, 2 yang ini. 1, 2 itu kita update. Menjadi sama dengan 1, 2. 1. Satu
2 ditambah learning rate 0,1 dikali EUI tadi adalah minus 2 dikali Q 0, 21, 21, oke. Dikurang lambda 0,5 dikali 12. Dari sini kita akan peroleh nilai sama dengan 12 ditambah minus 0, dulu ya. Ini dulu ya. Berarti belum, belum ini. Ditambah 0,1 dikali minus 4 minus 2 dikurang 0,51. Kemudian kita peroleh 12 ditambah minus 0,4 minus 0,2 dikurang 0,51 sama dengan, kalau kita lakukan sampai selesai, maka ini 1 ditambah minus 0,4 minus 0,9 0,1 dan 3 dikurang 0,2 2,8. Inilah yang menjadi pengganti dari P0 kita, yaitu yang sebelumnya kita define itu adalah 1, 2. Jadi kalau kita berangkat ke berikutnya, berarti kita akan memiliki nilai itu sama dengan, ini menjadi P kita yang baru adalah 0,1, 2,8, 11, 13. Selanjutnya kita juga mencari untuk Q. Kita update sesuai dengan rumus ini. Nah, asumsikanlah kita sudah menghitung, nanti kalian lakukan lagi perkalian update-nya ini gitu ya. Dikali, saya tandakan bahwa ini sebenarnya belum kita update, nanti tugas kalian untuk mengupdate-nya 12, 11, 32. Kemudian kita lakukan kembali perkalian gitu. Perkalian 0,1 dikali 2 ditambah 2,8 kali 1 itu sama dengan 0,2 ditambah 2,8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat prediksi kita 3 itu lebih mendekati setelah step berikutnya. Tadi kan prediksi kita di awal 4. Sementara realnya adalah 2. Sekarang, step kedua, kita sudah memperoleh prediksi 3 itu yang lebih mendekati ke si 2. Jadi kalau dihitung errornya itu menjadi 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. Jadi di sini kita bisa melihat terjadi pengurangan error setelah kita melakukan update dengan menggunakan SGD. Jadi demikian seterusnya sampai nanti kalau nanti kita akan mempelajari yang namanya evaluation matrix, RMSE, MAE, dan lain-lain, di mana tujuan kita di setiap step dari training kita ingin menurunkan error gitu atau mengurangi loss. Demikian penerapan matrix factorization dengan algoritma untuk mengurangi error kita menggunakan stochastic gradient descent. Semoga dipahami. Terima kasih.